Kabupaten Pekalongan menjadi tuan rumah peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun atau HCTPS sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah. Acara ini digelar di SD Negeri 6 Kedunguni. Acara dihadiri oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Sinta Nana Sugjana, Penjabat Sementara Bupati Pekalongan Widi Hartanto, Pelaksana Harian Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Fika Yulian Akbar, para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJS Bupati Pekalongan Widi Hartanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia jatuh pada tanggal 15 Oktober dan diperingati serentak di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Widi juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan serta mengkampanyekan gerakan CTPS. Hal ini diharapkan menjadi kebiasaan sehari-hari agar bisa mengurangi penyakit menular. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Sinta Nana Sugjana mengungkapkan bahwa tema nasional HCTPS sedunia tahun 2024 adalah Mengapa Tangan Yang Bersih Itu Penting. Ia menuturkan bahwa dalam rangka memperingati Hari CTPS Sedunia, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan mengadakan berbagai kegiatan seperti pemberian edukasi mengenai pentingnya CTPS di sekolah serta gerakan CTPS di SD Negeri 6 Kedunguni. Sementara PLH Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Fika Yulian Akbar melaporkan bahwa acara ini dihadiri peserta sejumlah 300 orang dan juga diikuti secara daring oleh ratusan sekolah. Dalam acara ini, PJ Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah secara simbolis menyerahkan pin CTPS, kit snack, serta alat kebersihan kelas kepada siswa. Selain itu, juga diserahkan souvenir kepada kader PKK dan tanaman toga kepada Ketua TP PKK Kecamatan Se Kabupaten Pekalongan. PJS Bupati Pekalongan dalam kesempatan yang sama, juga melakukan penyerahan bantuan telur ayam kepada Ketua TP PKK Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Acara ini juga diisi dengan gerakan minum susu bersama dan praktik CTPS oleh seluruh hadirin.